Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jayembre. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Dakwah harus diteliti. Sebenarnya sudah lama ada penelitian dakwah. Ada yang dilakukan pihak intel. Apa menghina pejabat tinggi? Apa menganjurkan pemberontakan? Mungkin penyeruan gagasan berbau sara. Apalagi contohnya sudah banyak, seperti kasus Imron bagai racun dakwah yang diberikan secara eksklusif kepada bekas anak buah sudah membuahkan perbuatan kriminal. Ada juga yang dilakukan sejumlah lembaga seperti KODI, Koordinator Dakwah Islamiyah DKI Jakarta Raya. Berapa masjid yang ada dulu dan kini? Bagaimana dakwah dilakukan? Substansinya, gayanya, diseminarkan juga seperti acara Loka Karya Dakwah di Ibu Kota tahun 2000 tahun lalu. Juga pendidikan dakwah dipakai sebagai umpan untuk mengembangkan hasil kajian. Di samping itu diterbitkan sejumlah buku tentang cara-cara melakukan dakwah di kalangan berbeda-beda. Narapidana, masyarakat gedungan, kaum ibu, remaja, begitulah terus. Mudah-mudahan dakwah akan menjadi efektif. Persoalannya justru di sini, efektifkah dakwah hingga saat ini dan apakah ukuran yang digunakan? Banyak pengunjung, bukankah banyak di antara mereka mengantuk? Kalau diukur kehadiran mereka, bagaimanakah diterangkan pola perilaku mereka yang di luar forum dakwah tidak berubah banyak? Paling banyak hanya beberapa aspek moralitas pribadi. Pakai tutup kepala bagi wanita, rajin ke masjid bagi sementara, getol mendengar mendermakan uang bagi yang kaya. Seminar Palembang, disinilah perlu direnungkan hasil penelitian atas 5 komunitas di luar Jawa yang diseminarkan di Palembang baru-baru ini. Dari jawaban umumnya, responden ternyata menganggap hidupnya untuk bekerja. Fungsi kerja itu umumnya mereka rumuskan sebagai mencari nafkah. Mencari nafkah sedikit banyak dikaitkan dengan pertimbangan antargenerasional untuk kepentingan anak cucu. Kecil sekali orang yang menjawab bahwa hidup ini untuk beramal dan mengabdi. Cukup mengejutkan, bukankah itu berarti kecilnya peranan agama dalam kehidupan komunitas-komunitas untuk diteliti? Kenyataannya itu juga wajar. Kalau ditafsirkan dari sudut lain, perhatian warga masyarakat masih berpusat pada upaya bertahan sekedar hidup. Maklumlah masih banyak yang berada pada tahap hidup di bawah garis kemiskinan mutlak. Memang di luar, dalam pengamatan lahiriah tanpa muncul kebutuhan kepada ritus keagamaan dalam skala masif, seperti terbukti dari derasnya arus Pekto Moskou. Tetapi lalu muncul pertanyaan, apakah kebangkitan Islam yang seperti itu sebenarnya bukan pelarian dari derita hidup? Upaya politik burung unta untuk melupakan persoalan nyata dengan mencari pelepasan spiritual masih harus diteliti kembali. Korelasi antara banyaknya orang ke masjid dan kesadaran beragama yang memiliki kedalaman iman serta keterlibatan yang lebih bermakna. Bukti paling nyata dari sikap memisahkan agama dari hidup, seperti terbukti dari hasil penelitian yang kita bicarakan di sini, adalah tidak bertautnya sama sekali antara moralitas kemasyarakatan kita dan ajaran agama.
Agama mengajarkan kesetiakawanan pada hidup masyarakat kita justru terungkap oleh penelitian di atas, menunjukkan lajunya proses individualisasi. Agama mengendaki solidaritas untuk antara berbagai lapisan masyarakat, tetapi dalam kenyataan sebaliknya yang terjadi, kesenjangan semakin besar antara si kaya dan si miskin adalah bukti paling konkret. Katibinnas ala qadri ukulihim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Sebuah pesan yang kedalaman isinya tidak pernah dicoba mengerti secara tuntas oleh para juru dakwah. Bukankah diktum Nabi itu justru mengharuskan kita meneliti pelapisan masyarakat tempat mereka hidup? Untuk memungkinkan penyampaian pesan keagamaan secara tuntas, bukan dalam bentuk luarnya seperti gaya pidato yang penuh lelucon yang mampu menyajikan hiburan bagi para pengunjung, tetapi dalam bentuknya yang hakiki, membicarakan persoalan konkret yang sedang dihadapi. Sekarang terasa kuat sekali dakwah masih berwatak menciptakan solidaritas di permukaan, sekedar melecut manusia agar berakhlak pribadi yang terpuji mengikuti kerangka ritus yang ditetapkan faham masing-masing dan menjanjikan hadiah surga atau siksa neraka. Ditambah acara tetap ketakutan kepada serangan kebudayaan modern dan sejumlah bahaya lain yang dianggap akan menghancurkan keyakinan agama. Hasil penelitian di atas tentang sedikitnya warga masyarakat yang menyatakan hidup bertujuan amal dan pengabdian menunjukkan betapa salahnya agenda dakwah itu sendiri belum menjadi tujuan hidup masyarakat. Kalau demikian, bukankah harus disadari oleh para pemikir dan penentu kebijaksanaan keagamaan Islam kita bahwa efektivitas dakwah masih harus diteliti. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Dakwah harus diteliti. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Embrit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.